Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas tentang najis. Pengertian najis secara bahasa adalah kotoran. Sedangkan menurut istilah syariat, najis adalah segala sesuatu yang bisa mencegah sahnya ibadah. Najis terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, najis mukhaffafah. Kedua, najis mutawasithah. Yang ketiga, najis mughalladhah. Najis mukhaffafah artinya najis yang ringan. Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Dan bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya itu cukup dengan mempercikkan air di atasnya saja, atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Karena hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, Yagsilu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikkan karena air kencing anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Yang kedua, najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini adalah najis yang sedang atau pertengahan. Contohnya adalah seperti bangkai binatang darat yang waktu hidupnya dia mempunyai darah. Contoh yang kedua adalah darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, dan juga minuman keras, arak atau khamr. Najis mutawasithah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada, walaupun tidak ada zatnya, tidak terasa bau dan rasanya. Seperti contoh air kencing yang sudah kering, yang terdapat pada pakaian atau di tempat dimanapun. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Seandainya benda tersebut dicuci, disiram, dibasuh berulang-ulang tetapi masih saja bau, maka hal tersebut bisa dimaafkan, bisa dikategorikan suci. Selanjutnya, najis mutawasithah yang ainiyah. Yang ainiyah di sini adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui rasa maupun baunya. Cara mensucikannya adalah yang pertama, dibuang dulu najisnya. Bendanya dibuang, setelah itu baru dibersihkan, dialirkan airnya sampai benar-benar hilang rasa dan baunya. Yang terakhir adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini adalah najis yang berat. Najis ini contohnya adalah seperti anjing dan babi. Cara mensucikannya bisa dengan beberapa tahap. Yang pertama, dibasuh dengan 7 kali basuhan dan salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan tahuru ina ahadikum idza walaga fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin awwalahunna biturabi. Sucinya tempat dan peralatan salah seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dicuci 7 kali. Permulaannya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Terima kasih, semoga bermanfaat.